Oke teman-teman, sekarang kita memasuki hutan bambu. Di sini udaranya sejuk sekali. Ini kebun-kebun. Dan ini udah ada penghuninya teman-teman. Di sini hutan bambu, terus yang punya kebunnya melihara ini bunga-bunga nih, jenis-jenis bunga. Oh iya, Ge. Nah, ini teman-teman hasil dari aprak-aprakan bersama Bang Boen. Ini tanaman-tanamannya udah terkumpul di sini. Ini tanaman hoya. Dan ini udah ada pesanan katanya. Ini variasi dari tunggul bambu ya. Jadi ini diragaji terus diukir-ukir. Nanti buat diekspor kemana ini? Jalan katanya. Tuh teman-teman, itu udah banyak. Arab ini itu tangka awi daerah lah. Jalan sama Arab ya. Ini bentuknya bagus teman-teman tuh. Seperti ular naga atau apa ini? Weh, teman-teman kita modal dulu. Ya halus sih gitu, Jan. Mantap lah, mantap. Pada dipijin nih. Anginnya sepoi-sepoi di kebun bambu ini teman-teman. Oh, dan ini ayah amang-amang nih lagi bikin apa nih? Ini bikin keranda, ini bikin keranda buat ini ngambil ini kerang-rang. Oh iya. Jadi ini ceritanya arek ngala, iya teman-teman, naon tekararange. Ini buat gantarnya nanti. Telur-telurnya itu dimasukkan ke sini, jadi biar gampang, biar kararange enak tidak menggigit. Masuk semua. Nantinya telurnya buat mancing ya katanya. Mancing, iya. Bagus buat mancing. Oke, teman-teman kita ikuti aja nanti.
nanti ngalah kararangenya gimana? Ini lagi benerin proses dulu ininya. Teman-teman, hasilnya jadi begini. Hasilnya jadi nyungcung. Teman, kita sekarang berangkat nyari sarang kerarang kayaknya. Nah, ini teman-teman, katanya di sini ada sarangnya, tapi belum kelihatan ini. Kita mau masuk ke kebun lagi yang teman-teman tuh, ternyata itu tuh. Sarangnya sangat gede sekali. Lalu dirojok-rojok tuh teman-teman. Jadi si telur kararangenya itu jatuh ke karung itu teman-teman. Etana kerarangnya nengis jarang-jangan gitunya. Kita lihat dulu hasilnya ini, ada gak itu telurnya. Ya Andra, ternyata banyak teman-teman tuh. Wih, itunya kerarangnya bahaya ini. Kalau menggigit sakit sekali. Obatnya sebagai apa? Nanti diwadahin, dibungkus sama daun pisang. Dipaiske bangun ngeunah juga nanti ya. Coba dipurulukan teman-teman tuh telurnya tadi. Wih, jadi ini masih kararang ya enak. Semut kararang ini masih banyak. Itu di bawahnya ada yang putih-putih, nah itu telurnya teman-teman. Disapukan. Nyongcong. Nah ini teman-teman, telurnya nih dapat segini. Jadi ini yang putih-putih ini telurnya tuh buat mancing pakan ikan. Bagus banget teman-teman, pakan burung ini. Bagus, pakan ikan bagus. Nah, ini spesial sebenarnya, susah dicari ini. Susah ini mah. Barang langka, susah. Barang mahal ini. Ini teman-teman, telur kararangge enak. Sebenarnya ini bisa dimukbang ya, dipais gitu, dipepes, cuman ini sedikit sih dapatnya, jadi dibuat ya, burung aja lah ini, buat pakan ikan burung. Aja buat mancing teman-teman, buat burung ini, buat burung makan burung tuh. Ih, kayak beras nah, ini agung ignore wahed. Ini teman-teman ada buah 66 nih, kayaknya ini lagi berbuah. Coba kita lihat nih, ini pohonnya
Ini daunnya, daun nam-nam. Nah, dan ini buah-buahnya nih. Tuh, teman-teman, banyak buah-buahnya, udah ada yang matang juga. Tuh, coba kita cari yang udah masak. Nah, kita coba petik yang ini nih. Kita coba makan, teman-teman. Asam, teman-teman, rasanya. Asam, ada manisnya. Cocok kalau dirujak ke sambal. Segar, teman-teman. Kala cuaca terik panas, cocok makan ini, teman-teman. Jadi segar lagi. Habis, teman-teman. Ini bijinya. Teman-teman, jadi daun nam-nam itu begini daunnya. Nah, pohonnya, buah-buahnya. Kita cari yang udah matang, teman-teman, nih buahnya nih. Nah, ini satu nih. Udah matang nih. Nah. Nah. Nih, teman-teman. Kita mukbang di petis saja. Cabe cengek. Nah. Ada sambal juga nih. Dicocolkan. Teman-teman. Mantap, teman-teman. Mana dicocolkan. Bentak ya mah gung. Jadi rasanya itu manis, asam, terus lada, pokoknya kayak apa tuh, begitulah, mermelek, teman-teman. Mantap. Masih ada, habisin, teman-teman. Jadi dalamnya itu ada bijinya tuh. Ini sebenarnya buah yang udah langka, teman-teman, jarang yang punya. Kalau sekarang itu, kalau zaman dulu sih banyak, sekarang udah pada ditebang. Kita makan lagi, teman-teman. Dicocolkan. Ayo. Ya, teman-teman. Ah.
bikin panon itu bentak teman-teman kalau metis gini, metis 66 masih ada teman-teman, habisin. Lada tuh sambalnya. Ngaruh. Pokoknya seger teman-teman. Loh, sampai ngesang kieu. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video hari ini. Kita ketemu lagi video selanjutnya. Dah.